lalu kita nonton apaan di sana. Tapi Pak, iya. Ini gaya yang gaya. Enggak. Kembali lagi di channel paling keren sedunia. Kalau bukan lagi di mana Pak? Dapet channel, dapet banget. Bersama gua Peter, Zalde, dan hari ini kita turut hadir yang Mr. Ega. Yes. Cozy like Halo, Eggsy. Apa kabar Ega? Baik. Sangat-sangat baik. Dan tentu kalian ingat dong, Ega ini seorang produser di satu advertising agency yang sangat terkenal di Jakarta. Dan proyek terakhirnya Ega ini? Terakhir itu Toyota. Yang barang ya, Alfirep ya. Sohibnya ini Pak. Sohibnya. Si Alfirep. Alfirep sama Ega. Yo. Gak, nama panjangan lu apa sih, Kak? Nama panjang gua, yeah. Jepara Ega. Wuss, membara! Membara Ega! Deh, salah. By the way, IG lu apa, Kak? Siapa tau sempat dapet pengen follow. IG gua itu Cozy Like Eggsy. Wih, itu cozy banget dan om. Cozy banget. Cozy banget. Jackson banget. Jackson banget. Eggsy ya. Cozy banget. Cozy. Melewat gue begitu beneran pusah ya. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Sal? Kali ini unik, Pak. Apa tuh? Ini gak expect, Pak. Apa tuh? Gue tuh gak sengaja searching ya, Pak. Lagi malam-malam gak bisa tidur. Gue nonton ginian langsung tidur, Pak. Capek ketawa, Pak. Capek ketawa. Wow. Sama lapar, Pak. Wah, wow, berarti lucu nih. Iya. Ketawa, lapar. Iya, kali ini kita bakal ngebahas tentang makanan, Pak. Oke. Cuman dipresentasikan dengan berbeda, Pak. Unik, Pak. Unik, ya? Yang membuat insomnia gue langsung hilang, Pak. Ya, kayak gimana tuh? Kita langsung cek aja, Pak. Langsung dicek, ya? Iya. Nah, mungkin kalau gue boleh kasih teaser dikit, ya. Jadi ini lebih kayak, kalau lu pada ingatnya, kita sempat bikin konten dubi-dubab. Oh, si manis. Nah, dubi-dubab. Itu kan tapi kan itu gaya modern. Iya. Ya kan, langsung dicek aja tuh. Nah, kali ini kita mau menghadirkan sesuatu, konsepnya sama, belajar masak ya, tapi secara primitif. Oh. Kayak balik lagi ke 100 tahun yang lalu. Iya, aduh, kita jauh. Kita kompetisasi ya, Pak. Si modern, si dubi-duba, si primitif, si ini. Nama pronounce-nya agak susah memang, Pak. Karena kita dapat channel yang begitu, kita up to date dan menyeluruh. Universal Studio banget ya. Universal Studio. Ma, kita kan gede kayak global. Benar. Benar, Pak. Iya. Benar. 0-1-0. Global. Global gua ininya tiangnya. Tiang. Bukan yang lain ya. Aduh. Bulat-bulat panjang. Bulat panjang bulat. Iya, 1-0-1. 0-1-0. Oke. Tanpa panjang lebar, gimana kalau kita langsung nonton aja? Check it out, Pak. Oke, gua kecilin dulu ininya. Oke. Indo nih ya? Bukan. Oh, gua bukan, kayaknya bukan. Thailand ya. Kayaknya ya. Seru ini, Pak. Itu. Zaldi waktu kecil. Dia kenapa, Pak? Anjir, gua. Dia kayak, oh, kelapa, boy. Oh, dia masak ini apa? Kecebong. Kok kecebong? Bekicot. Dia masak kerang sama itu kelapa, air kelapa. Oh, dia santai banget kayak Mowgli ya, Pak? Wah, ini kayak iya, kayak Mowgli. Mowgli tapi agak blondie gitu. Wah, ini kenapa? Oh, ini bridging-nya, Pak. Oh, bridging-nya. Ini lihat apa? Pak, agak ini primitif tapi udah tahu bridging deh. Iya, gila, Pak. Pembukaannya udah keren ya. Wih. Ini jalan kayak nggak ada beban ya, nggak ada beda. Tadi yang kata ya ini ya. Nggak ada pajak. Jalan, Pak. Oke. Okay. Oh, ini di mana nih, Pak?
Iya itu tuh ini itu apa kayak apa sih kayak siput kayak siput, siput. Kayak siput. Oh siput, ya siput, 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 siput gitu ya itu turbo pak yeah. Ternyata siput itu banyak di situ ya di kali-kali ya? Gitu. Ini kenapa? Mungkin dia lapar. Kenapa dia jalannya gitu ya? Iya, apa ya? Pakai sambel sama bapak. Aduh. Kenapa? Oh, ini bahasanya mereka. Bahasanya mereka. Bahasa mereka. Ini ya, Pak, yang di luar dulu. Ini. Oh lapar, itu dia dia ceritanya lapar kali ya. Dia mau makan cabe tadi. Kayaknya ya. Padahal kenapa ya pak? Kayaknya terlalu iya. Semangat ya pak. Iya. Oh nemu kelapa. Oh. Out dia, out of topic ya kelapanya hanyut ya pak. Iya nah, kelapa. Bukannya ambil di pohon. Iya. Oh. Lucu juga ya. Lucu juga ya? Kayak tempat kita, Zara. Yang di... ini... di keke. Oh, kesenengan. Ini gede-gede loh itu, ininya. Iya, Pak. Gue selama gue, iya, selama gue hidup, sekelingking dong ini, satu jempolnya Haris, Pak. Tapi ini beda versi ya? Beda versi. Ini versi kurusnya ya? Iya. Enggak jempolnya Haris. Begitu sebesar jempolnya Haris. Ya kali anak ini sebesar jempolnya Haris, Pak. Nah ini aja. Yang ini masih no konteks gitu loh. Ya, dia kenapa gitu? Abang gua kenapa? Ya jadi pertanyaan gua, kok rambutnya bisa kuning ya? Dia ngecat di mana ya? Itu mungkin kan tuh banyak tanah. Oh iya. Di, kemarin ya. Gesek-gesek. Soalnya kita nonton apaan nih, Sal? Tapi Pak, iya. Ini kayaknya kayak ini gimana lo? Capek lo gue gitu begini. Gue sih gak kebayang sih lu syuting gini. Lagi Eka lagi syuting. Jangan gitu dong. Ya. Tentang. Gimana tuh tadi? Ini nih. Tadi gua replay nih gitu. Ini di telepon gue. Dia gak bantu lo belajar. Ajar adeknya itu. Pak, gue yakin, Pak. Gue yakin sekali, Pak. Sebelumnya kayak gini, pasti dia makan sesuatu, Pak. Iya, yakin gue. Iya. Ngapain dia? Ini loh, ngapain dia batu daun ya? Oh ini, mungkin salah satu ingredient masaknya, Pak. Oh. Ini gue tahu, iya itu kecebong. Bikicok. Ini contoh orang primitif dan bekicot sange. Ini kenapa sih? Dia ngumpet. Oh, ngumpet. Oh, enggak kelihatan ya. Oh, iyalah. Iya. Dikira tanah kan. Aduh. Dikira tanah. Ini kelapanya? Lu kelapanya? Cameo, cameo. Oh. Ular dong. Bukan. Bukan. Membahasnya begini, ceritanya primitif gitu ya. Oh iya yeah. Kalau primitif itu enak juga ya cara ngomongnya ya. Dia tuh sebenarnya pengen ini pak. Dia tuh sebenarnya pak pengen menghayati kalau dia tuh primitif pak. Sebenarnya enggak gitu. Tapi lupa selamanya pak. Mana ada zaman primitif Levi's pak. Dipotong gitu ya. Iya nggak ada. Iya. Ini celana sekolah ya, adiknya. Pak, kapan masaknya dia nih? Ini kayak gaya rambutnya boleh dicoba sih, Sal. Udah mirip, Pak. Kalau gua kayak gitu, Pak. Kuning bulat, gua kayak jahe, Pak. Aduh, anjir. Diusir. Sebenernya bahasa primitif gampang juga ya. Dia cuma hahu. Orang langsung ngerti. Wah ini gestur tangan. Iya, oh visual ya orangnya ya. Visual.
Yang gua tangkap satu sih, Pak. Ya, bukan tangkap sih, lebih tepatnya bingung, Pak. Ini primitif tuh monyet, Pak. Iya juga sih. Primitif nggak mungkin semuanya di itu sih, pas tau gue. Iya, benar-benar. Iya sih, benar sih. Apa yang tadi? Tapi kayaknya ya, Nat, beda ini mungkin ya, beda teritori, beda cara primitifnya. Tuh, lihat kelapa, sange. Lihat bekicot, sange. Rentan banget ya, Pak. Ih, rentan ini. Dan nih, keren ya, Pak, ada kelapa ya di sungai, Pak. Jadi di sana itu kelapa tumbuhnya dari pohon. Oh, di sungai. Iya. Ah, iya, di sungai. Iya, kayak kecebong, Pak. Iya. Buset, matain aja harus pakai gestur. Tapi kayaknya hidup ini makan di kurus. Kalorinya kebakar terus ini. Oh, berteman. Gara-gara dapat ini. Oh, dipegang kelapa. Ini kelapa? Gua kecebong. Gesturnya itu loh. Mukanya itu loh. Percaya nggak? Tadi gua sempet cek. Yang nonton ini, udah 41 jutaan. View. Gak heran sih, Pak. Luar biasa. Keringannya terbayar, Pak, berarti. Iya. Mungkin besok-besok dapat channel boleh deh kita coba kayak begini. Enggak, enggak. Tapi bukan suike tapi piloda, piloda. Jangan gitu, Pak. Piloda gitu. Dia enggak ngomong, Pak. Dia kenapa, Pak? Dia kenapa sih? Lah, kok dia kena maju mundur maju mundur? Kerajaan dibuang enggak tuh. Oh, dia mau buat sup. Oh, direbusnya pakai kelapa. Kelapa. Enak sih kayaknya. Nice. Dibuang. Padahal masih diisi ya tuh. Itu. Oh, dipakein itu tadi apa sih daun-daun itu biar harum. Iya, biar harum. Oh, dia mau tumbuk bikin cabe, sambel ya. Oh, sambel bawang. Bawangnya cuma dua. Iya. Iyalah. Kok bih, kumira konten jadinya. Gue udah kelihatan sih kok. Di slow mo dong. Tumpah. Suruh cobain ya, gitu. Gak ada sendok, kaya masuk. Masuk. Sendok pake apa? Kaya itu, Pak. Pake wortelnya. Aduh. Wah, tapi kelihatannya enak sih. Aduh. Oke, esok kan hari. Waduh, buset nih, siniat anjir. Siniat. Abis tuh air kenapa. Iya, buset, tidurnya jongkok dong. Kuat. Si kuat anjir. Itu bangun-bangun kemeng lagi. Iya, itu kalau yang sering colnya habis itu. Lepas empedunya. Oh, busa. Oh, kayak ini ya. Single malt. Iya. Oh. Aduh. Mati. Unsur rebusnya semalaman ya, Pak. Iya. Sayang deh. Tumpah. Piringnya kelapa ya, Pak? Iya. Udah cuci tangan loh. Gak protokol ya, Pak? Waduh. Wah, cabai kan cocok pakai sambal. Aduh, enak sih. Cikgu makan cabai dong, Pak. Jadi kayaknya ngecap dong, Pak.
Itu kalau makan di warteg tuh mah diusir pak. Pecatnya ya Allah udah kayak suara udah kayak suara bangunan kayu anjir. Jangan bilang nih sampai habis sih kayak gini. Banyak lagi kayak setiap makan gerak gitu anjir. Gak kenyang-kenyang ya itu pak. Iya beneran dong pak. Aduh perut gua kram. Salah rekomen gue anjir. Ya Allah, Allah. Ada Allah kayak tengkorak dong. Ya Allah. Kenapa lagi ya? Ih makanya. Tapi satu pak yang gue yakinin pak, yang jadi studio puas sih pak. Sampai habis kayak begini. Itu udah berapa mengicot itu. Anjir. Ini kenapa pak? Kameramen kita. Kameramen kita. Oh pingsan. Oh pingsan tuh ya Allah. Buset. Aduh, lah ini kan udah dibuka kemarin ya? Udah banyak tadi. Oh iya. Ya Allah beneran udah habis pak. Beneran loh, satu-satu. Jelek pak. Jelek pak. Gue pengen satu sih pak. Apa tuh? Ini gue kepoin pak. Habis syuting kan dia sekolah ya kan pak? Kan orang-orang lihat dia ya? 41 juta gimana orang. Gimana temennya ya? Aduh. Superstar. Superstar tetap Zal. Oh iya, dia berarti memang ya udah namanya passion ya pak. Iya. Superstar, jadi gue salut sih sama dia. Iya, yeah. Terus saya gerak. Pak berantem dong pak. Efek kejut gitu. Iya, efek kejut nih. Aduh, udah di zoom dong. Ya Allah, udah habis didorong. Gantem lagi. Ya, ini tendang gak tuh? Wah, beneran. Begitu kalau makan langsung habis. Anjir, iya capek pak. Anjir, gue juga capek jadinya. What happened? Mereka yang gerak lagi capek. Sumpah pak, ini film ini video terabsurd. review si makanan nih paling unik sih ini. Iya, yeah, ini gue terusan nangis sih gue. Gimana gak? Apa ya? Gue sampe bingung. Harus berkomentar pak. Anjing. Anjing pak, ternyata ya luar biasa YouTube ya sobat dapet ya. Kita bisa menemukan segala macam. Dan ini thanks to Zaldi. Hari ini kita menonton konten ini. Iya kan? Oh iya. Gue baru lihat loh, beneran loh. Ada ternyata di YouTube. Gue masih memproses ini di kepala gue. What happened gitu kan? Kayak ada kejadian siapa yang meninggal gitu. Ini sama nih. Itu apa? Jin tahu sih gue nih masak, makan, tapi iya. Apa tuh tadi? Gitu kan? Simpan loh. 41 juta view loh, gak? Gila ya? Gila, gila. Luar biasa ya. Niat loh pak, setiap prosesnya dia gak mau di-cut pak. Iya, bener. Setiap makan, kunyahannya masih. Iya. Sampai itu, sampai sambal-sambalnya itu pak. Nah di sini gue cuma bisa memetik satu hal ya, selain kelapa itu ternyata hidupnya dikali ya. Iya. Gak usah dipetik gitu. Semuanya pak di jalan. Semuanya di sungai. Banget lagi itu pak. Bentuknya bagus, komplit gitu. Well preserved gitu aja. Iya makanya. Nah di sini tapi gue juga bisa lihat ya, apapun kontennya itu ya asal menarik dan unik ya mungkin ya. Ditonton orang mah. Iya. Bener gak sih? Bener. Itu sebenarnya ujung-ujungnya dia cuman kayak ya oke lah dia kasih unjuk cara masaknya dan makan begicot satu-satu sampai habis udah. Simple itu. Iya. Tapi no konteks sih sebenarnya. No konteks. Iya. Berarti cara makannya, cara dia ngomongnya, bridgingnya. Iya. Itu sebenarnya. Itu. Produser Anda. Di balik itu ada produser. Ayo kurang aneh ya kan? Ayo kurang aneh gitu, bener enggak? Ini lu gua sih enggak kebayang sih enggak lu yang produksi itu enggak. Ngurusnya susah itu, Pak. Iya. Maka ya. Eh udah dong, udah waduh. Iya. Dulu kecilnya enggak di bedong. Kayak susu bukan susu ASI itu.
langsung susu kuda liar Sumbawa itu langsung. Susu kuda Nil kayak gitu. Energinya tuh meledak-meledak gitu. Iya, bener ya. Bener ya, energi meledak-meledak tuh. Mungkin bener, iya. Kasih Denko malah petrolin tuh. Never ending ini apa tai apa enggak pernah capek gitu kan. Iya. Luar biasa sih. Iya. Dan gua yakin lagi nih, Pak. Habis syuting tidur 2 hari sih. Iya. Capek, Pak, itu. Iya, dan gua juga cukup terkejut karena di awal konten lu yang lu kok sempat ngomong kan, Sal? Lu nonton ini, lu bisa tidur, langsung tidur gitu. Tahu capek, Pak. Karena capek nontonin dia. Iya. Oh, gitu. Boleh boleh dicoba sobat dapat tuh yang kalo pada insom gitu kan ya. Nonton ini nih, siapa tuh bisa tidur ya. Mimpinya enggak tenang. Tapi lah itu dia. Gini-gini. Iya. Lagi sama cewek, lagi sama cewek enak-enak tiba. Kenapa yang video kecapnya itu loh. Udah setara musik band, Pak. Oke, oke, Gak, mungkin ada komentar dan seorang yang nggak ada, cukup lah ya. Ini nggak ada komentar. Nggak ada komen kalau ini ya. Speechless, Pak. Speechless. Produser kita speechless nih sobat dapet. Oke, ya semoga suka dan ya semoga sobat dapet juga pada tahu ya. Ternyata ada konten-konten seperti ini di luar sana ya. Membuka wawasan lagi. Iya, bukalah wawasan kita semua. Iya, pasti bukan gua aja yang aneh nih. Enggak, iya, semua aneh. Oke, kalau gitu thank you sobat dapat sudah nonton konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe, share kepada teman-temannya dan like dan ditonton iklannya sampai habis. Oke, okay, thank you sobat dapat channel. Dapat banget.